Oke, nasi kejora ada 2 piring nih ya. Ditambah 1 sate. Oke. Dan ini enggak mau kalah juga nih saingan ini. Udah 2 piring. Aku 1 piring aja. 2 piring tambah 1 sate. Aduh. Waduh. Ini kita sama, Bro. Kita satu aja. Kamu udah nambah enak aja. Ini. Santolas Live Dinner semalam ada yang lucu, guys, dan juga bikin gemes. Bagaimana tidak? Nyatanya Lesti dan Puji kompak. Dan tak hanya Lesti Puji yang kompak, Rizky Billar dan Thorik juga begitu. Keseruan saat mereka dinner, apalagi si Puji sama Lesti habis 3 piring gara-gara bahas mantan kah hal itu? Ya, seru banget kan kencan mereka? Ada gila-gilanya. Ibu, anak nunggu di rumah, Ibu. Ini ya Allah. Bapaknya ya? Gendut. Oke, nasi kejora ada 2 piring nih ya. Ditambah 1 sate. Oke. Dan ini enggak mau kalah juga nih saingan ini. Udah 2 piring. Aku 1 piring aja. 2 piring tambah 1 sate. Aduh. Waduh. Ini kita sama, Bro. Kita satu aja. Kamu udah nambah enak aja. Ini. Pernah enggak sih bilang sama mantan-mantannya? Senyum ceria nampak dari wajah Rizky Billar dan Lesti. Begitupun Thorik dan Puji. Mereka begitu menikmati bercengkrama bersama. Tentu di sela-sela itu mereka juga ngonten bareng. Nampak kekompakan kebersamaan antara pasangan Leslar dan Tofu hingga Lesti akhirnya pulang bersama suaminya, ingin segera bertemu dengan BBL. Tentu kencan semalam, double date semalam menyisakan banyak kenangan dari kelucuan, keuangan, serta berbagai macamnya dengan Tofu. Dan inilah berbagai komentar netter terkait hal tersebut. Bagaimana menurut kalian, guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.